Assalamualaikum. Cuba-cuba. Bunyi ya? Cuba-cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak keluar suara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Okay. May yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Waj'alna minal maqbulin fid darain amin ya rabbal alamin. Kali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang berkuasa yang dapat bersama kita berkumpul pada hari ini dan telah kita solatlah kepada Allah. Kemudian kita akan sambunglah kepada kita yang telah lalu insya-Allah Taala. Okay, baik. Jadi dalam sesi yang lalu saya telah berkongsi tentang Suratul Baqarah ayat daripada wa minan nasi mayyak apa nama daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim fa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi lima ayat yang pertama Allah Taala cerita tentang orang-orang yang beriman, sifat-sifat dia itulah orang beriman, menunaikan solat, menunaikan zakat dan dia yakin dengan agamanya. Kemudian saya berkongsi bagi golongan yang kedua yang Allah Ta'ala sebut daripada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apa mana kufur, mana engkar lah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Mereka tidak beriman kerana dalam hati mereka ada tutupan, begitu juga di atas pendengaran mereka. Mereka tidak beriman. Dan saya dah sebut pentafsiran tentang ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan mereka tak beriman. Kemudian saya dah kaitkan sikit sebanyak dengan hidayah Allah Ta'ala. Dan ayat ini sebenarnya bersabit dengan orang-orang kufar. Kemudian waminan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yaqdamun illa anfusahum wa ma yashmurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi ayat untuk orang kufar dua ayat saja. Itulah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dengan khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi perihal orang yang beriman Allah Taala sebut sebanyak lima ayat. Kerana ciri-ciri orang yang beriman ini ada banyaklah. Yang terutama ialah lima ayat yang kita sebut dan yang juga kita belajar yang sebelum ini. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat yang ke-6 dan ke-7, dua ayat sahaja untuk menyatakan tentang orang-orang kufar. Takkan dua ayat ni saja. Ialah pada peringkat awal Allah Ta'ala hanya sebut dua ayat sahaja. Tapi sebahagian besar daripada ayat Quran yang selepas-lepas ini semua cerita tentang orang kufar. Bukan kata orang kufar ini ringan, mana dua ayat saja. Tidak, selepas ini banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang perangai dan juga sifat orang kufar. Cuma peringkat awal memadai dengan dua ayat. Dan Allah Ta'ala tidak memberi penekanan. Dan Allah Ta'ala lebih menekankan kepada golongan yang keseterusnya. Itulah yang disebut sebagai munafik. Dan ayat kuliah yang sebelum ini saya dah sebut tentang munafik. Ciri-ciri munafik, jenis-jenis munafik saya dah sebutkan. Munafik ni ada dua lah. Pertama ialah the total munafik. Munafik betul ialah. Seumpama orang yang berada pada zaman Nabi, zahir saja beriman tapi dalam hati dia tetap dengan agama lama. Boleh jadi dia majusi. Mana majusi? Orang sembah api. Sebab di Madinah ada juga orang majusi. Majus, orang yang sembah api.
orang yang menganggap api ni sebagai Tuhan. Ada juga Yahudi, ada juga Nasrani. Yahudi ialah orang Yahudi lah, daripada agama Nabi Musa AS. Mereka memegang Taurat. Dan juga orang Nasrani, orang daripada agama Nabi Isa, dan mereka memegang Injil. Jadi tiga golongan ni yang terbesar juga di Madinatul Munawwarah. Dan sebagian daripada mereka masuk Islam, tapi dia kena takut pada Islam lah, maka mereka masuk Islam. Tapi hati mereka masih tetap di dalam agama lama. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqin, Allah Ta'ala kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah. Merujuk kepada total munafik tadi. Atau hari ini mungkin ada juga lah orang yang jenis IC je Islam, tapi dia tak percaya dekat Islam kan? Ataupun dia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran baru. Tidak baru juga sebenarnya, dulu ada dah yang banyak disebut sebagai ateis, yang tak percaya pada Tuhan. Ataupun liberalisme, tak percaya pada hukum Tuhan. Dia percaya Tuhan tapi tak percaya kepada hukum Tuhan pula. Bahkan mempertikaikan Quran kan? Quran dia kata macam mana ni, banyak yang bercanggah ni. Dan sebagainya dah masuk Malaysia, buat forum di hotel dan seumpamanya. Kita tak boleh buat apa kan? Jadi orang yang berani, orang yang agak-agak ada populariti, ada suara, dia tangkih lah sikit banyak jawab. Tapi suatu hari mungkin keadaan yang lebih bahaya, maka dia akan mempengaruhi anak muda dan sumpah. Patut mereka seperti itu, patut dia sekat lah. Nah, itu the total munafik. Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu. Kemudian yang kedua ialah munafik hanya pada sifatnya, tapi tidak munafik pada agama. Dia Islam, dia Muslim kan? Tapi adalah sebahagian daripada sifat munafik itu mungkin ada padanya. Dan kita tak boleh panggil orang munafik walaupun ada sifat-sifat munafik kepada dia. Islam ajar kita, kita boleh panggil orang itu orang yang baik walaupun dia tidak berapa baik. Ya soleh, kita panggil wahai orang yang soleh, boleh. Ya karim, orang Arab suka panggil. Ya syakir karim, ya akhir karim, wahai sahabatku yang mulia, wahai wahai apa nama, syekhku yang mulia. Syekh ni mana sahabat kan? Orang Melayu sebut syekh ni tu gurulah. Orang Arab ni syekh ni kawan-kawan lah. Ya syekh, wahai kawan kan? Dia panggil ya syekh karim, wahai saudaraku yang mulia, yang mulia. Ya azizi, orang Arab suka panggil. Ya azizi, wahai aziz mulia juga, wahai sahabatku yang mulia. Kita boleh panggil sesama Muslim dengan panggilan yang baik-baik walaupun dia tidak seperti itu. Kita panggil tafa'ul. Mana kita panggil itu, dia jadi satu doa, dia jadi satu benda yang kita muamalat sesama kita. Tapi kita tak boleh panggil dengan panggilan yang buruk-buruk, walaupun dia betul-betul buruk, tak boleh kan? Ya fajir, tak boleh. Wahai orang yang suka buat dosa besar. Ya fasik, yang munafik, tak boleh. Walaupun dia betul-betul munafik, walaupun dia betul-betul fajir, bahkan tak boleh kita kata ya kafir lagi, tak boleh kan? Melainkan sudah digezekkan dia kafir oleh qadi, boleh lah. Kalau semata-mata dengan ucapannya, boleh jadi dia ada sebutlah satu benda yang kita anggap ini boleh menjejakkan akidah. Tapi kita tak boleh lagi nak cop ataupun nak panggil dia ya kafir. Nampak? Iza qala ahadukum li akhihi ya kafir, oh ya adu Allah. Nabi kata bila seorang itu berkata kepada saudaranya wahai kafir ataupun wahai musuh Allah kan, Nabi kata kalau benda itu tidak, kalau itu benar okeylah. Tapi Nabi kata fa'in, kalau tidak benar, Nabi kata raja'a alaihi, kalimat itu akan kembali kepada dia. Instead of kita panggil orang kafir, kita jadi kafir. Instead of kita panggil orang munafik, kita pula jadi munafik kan? Dan kita bukan tugas nak melebur-lebur orang, nak memanggil-manggil orang. Sebab kita pun tidak berapa mana pun. Tidak boleh begitu. Islam tidak ajar, bahkan dia memberi satu dosa yang besar. Kalau kita panggil sahabat kita dengan panggilan yang buruk, dan seburuk-buruk panggilan ialah ya kafir, tidak ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Ataupun yang musyrik, wahai orang yang melakukan kesyirikan, kita tahu dah dia kaki nombor pergi kat gunung mana ambil nombor itu kan, tahu dia ni syirik dia ni, out dia ni. Tapi selagi itu kita tak boleh panggil yang musyrik, wahai orang yang musyrik.
Nampak? Ha. Kecuali kalau kita nampak betul-betul lah. Duduk sembuh aku. Aku bukan Islam. Sebab dia mengaku secara ikrar. Aku tak percaya rakyat Islam ni. Kan Allah Ta'ala tak. Apa-apa perkataan yang disebut sebagai kufrun bawah. Mana kufur yang jelas. Itu pun kita boleh lah anggap dia ni kafir. Tapi tak boleh panggil lagi. Mereka sudah digesekkan. Tukar IC lah. Bukan agama dia Islam tak ada dah. Buang agama Islam tu, buah agama lain baru boleh. Kalau tidak, masih kita perlu menjaga-jaga dan kita tidak boleh memanggil sesuka hati. Nampak? Tuah lagu tu. Nampak? Kalau tidak lagu tu, kita panggil lebih-lebih lagi lah. Maruf sahabat kita panggil. Kan? Itu perkataan yang tidak baik lah. Hatta perkataan-perkataan lain, pemula anak pun tidak boleh disebut. Bakar Imam Nawawi disebut dalam syarah Sahih Muslim dan juga dalam Al-Asqaf. Hatta kepada orang kafir secara mutlak pun tidak boleh. Nampak? Tak boleh panggil wahai orang kafir. Wahai yalah natallah, wahai orang yang dilanak Allah, tak boleh. Melainkan golongan yang telah disebut secara jelas dalam Quran. Dan tidak ada peluang lagi untuk dia masuk Islam. Itu boleh. Iblis umpamanya. Boleh kata laknatullah yang ada. Dan Al-Imam Al-Qurtubi sebut dalam tafsir dia, beberapa orang boleh disebut laknatullah yang ada. Kerana mereka memang dilaknat dan tidak ada peluang lagi untuk mereka bertaubat. Ada pun orang kafir biasa ni, kata Al-Imam Nawawi, boleh jadi satu hari dia masuk Islam. Kan? Maka tidak boleh. Tapi secara umum boleh. Ya ayuhal kufar, secara umum tu boleh. Dan kalau kita nak menyebut tentang perbuatannya, boleh. Perbuatan orang kafir begini-begini, kita kata kufur. Boleh. Tapi ada pun nak menyata secara spesifik, laknat-laknat, maka tidak boleh. Iblis boleh kata. Bila kita sebut nama Iblis, kita kata laknatullah yang alaih. Contoh ustaz sebutlah Iblis, ustaz kata laknatullah yang alaih. Tuan-tuan tak perlu kata laknatullah yang alaih. Jangan jadi macam zikir pula. Saya sebut nama Iblis, laknatullah yang alaih. Saya sebut nama Iblis, laknatullah yang alaih. Nampak? Kita bila menyebut, kita sebutlah laknatullah yang alaih. Tapi dia bukan satu lafaz ibadah. Dia bukan macam lafaz kita sebut nama Nabi selawat. Kan? Dia satu, orang kata apa, ulang balik apa yang Allah Ta'ala iktiraf dalam Quran. Ada keharusan tapi dia tidak sunnah lah. Ataupun tidak digalakkan untuk kita sentiasa sebut. Sebab memang dia dah dilaknat pun. Tak sebut pun tak apa. Cuma dia beri keharusan untuk kita sebut sekali-sekala, tak ada masalah. Iblis laknatullah alaih. Dan itulah sikap para ulama kita bila dia menulis buku, dia akan kata Iblis laknatullah alaih. Tapi tidak kesemuanya. Dan tidak keseluruhan perkataan Iblis yang ditulis dalam Quran. Dalam kitab. Kalau dia tulis 10 kali, dia tak tulis 10-10 kali laknatullah alaih. Kan? Kan itu bukan lafaz ibadah. Tapi adalah disebut sekali-sekala, ditulis sekali-sekala. Bila sebut Iblis, dia akan kata laknatullah alaih. Bukan untuk tujuan ibadah. Lafaz itu bukan lafaz zikir, tapi untuk peringat orang lain yang mendengar. Bolehlah, pasal tidak ada cara lagi untuk Iblis bertaubat. Iblis boleh bertaubat. Ada peluang untuk dia taubat. Yang kedua, bila disebut umpama Abu Lahab, boleh katalah laknatullah alaih. Harus ada keharusan. Dan juga Fir'aun, kita boleh katalah laknatullah alaih. Pasal depa memang sudah diiktiraf dilana dan juga tidak ada peluang untuk mereka bertaubat. Bolehlah. Ada keharusan. Nampak? Adapun selain mereka, maka kita tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan yang berat walaupun orang itu layak menerima. Kerana bukan tugas kita untuk menghukum. Dan tak perlu pun. Jadi saya dah baca tentang munafik. Dan sifat-sifat munafik ni ada banyaklah yang disebut. Dan saya sudah sebut pada tuan-tuan. Umpama beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata arbaun apa nama ayatul munafik salas. Nabi kata ayat tanda orang munafik ni tiga. Ayatul munafik salasatun, tanda orang munafik ni tiga. Nabi kata yang pertama iza haddasa kazaba, bila dia bercakap dia berdusta, suka bohonglah. Yang kedua Nabi kata iza apa lagi, wa'ada akhlafa, bila dia berjanji maka dia suka tidak menepati janjinya. Dan yang ketiga bila idza tumina khana, bila dia diberi amanah dia mengkhianati. Tiga ni sifat yang terkemuka bagi munafik. Nampak?
Ada satu sifat yang lain yang juga disebut dalam hadis sahih Bukhari atau Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-Af, ayat arbaun makun nafihi kana munafiqan khalisah. Nabi kata kalau nak kenal orang munafik, terutama pada zaman dia, nah, kalau ada keempat-empat sifat ni memang munafik betul lah. Nabi kata kana munafiqan khalisah, munafik betul lah. Nabi kata tidak syak lagi. Tapi kalau ada satu saja, fa'ikana fihi khaslatu min hunna kana fihi khaslatu min nifaq. Tapi kalau ada satu sifat saja, kan, dalam tiga empat ni satu je ada, Nabi kata dia bukan munafik tapi hanya bersifat dengan sifat munafik. Tiga hak tadi, satu lagi Nabi tambah wa idza ghadara fajar, wa idza ghadara fajar, bila dia wa idza khasama fajar, bila dia bergaduh dia melampaui batas. Isu kecil saja tapi dia punya bergaduh tu melampau-lampau. Nampak? Itu juga satu sifat munafik yang perlu dijauhi. Di samping sifat-sifat yang lainlah. Kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aytuna la yatakhallaf an salatil jumu'ati wal jama'ah illa munafiq ma'lufun nifaq. Ya kata. Wal mar. Salah satu juga kita nak kenal orang munafik khusus pada zaman Nabi ialah mereka ni tak suka solat dua, tak suka dua solat. Pertama solat Isyak, dan juga solat subuh secara berjemaah. Mereka tak suka, mereka takkan datang. Sebab itu Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi kata asqalu salati alal munafiqin, Nabi kata salatul apa nama Isyak wa salati subuh. Ada dua solat yang orang munafik tak suka datang, adalah solat Isyak dan solat subuh, terutama secara berjemaah. Mereka tak main, kenal-kenal tu. Tapi Ibnu Mas'ud memberi satu pengkelasan yang baru. Dia kata munafik ni bukan semayang macam tu saja. Kalau orang tak mari jemaah dan juga Jumaat, maka itu juga adalah munafik yang lebih dikenali. Kalau nak kenal munafik senang saja, kan? Orang jenis tak suka mari semayang berjemaah dan suka meninggalkan Jumaat, itu adalah munafik yang amat diketahui dia adalah seorang yang munafik pada zaman Nabi dan juga pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mari sembahyang jemaah tu kaya ikutkan munafik je. Tapi sahabat kita ni tak mari sembahyang berjemaah, yang kita panggil munafik pula, kan? Boleh jadi dia bersifat dalam satu sifat munafik, tapi kita tidak boleh panggil ke atasnya munafik. Tapi itu sudah satu sifat munafik. Sebab Ibnu Mas'ud kata ra'aituna la yatakhallaf an salatil jum'ati wal jama'ah illa munafiq ma'lufun nifaq. Kalau kita nak tahu orang munafik, Ibnu Mas'ud kata zaman ini ialah dia tidak mendatangi Jumaat dan juga jamaat. Semayang berjumaat tak mari lah, Jumaat lebih-lebih lagi lah, sebab difardukan secara pasti. Adapun semayang berjumaat ni ulama tak sepakat, ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah. Dan kita dalam mazhab Syafi'i semayang berjumaat ni sunnah. Ada dua pendapat lah yang muktamad. Satu kata sunnah, ini majoriti ulama Syafi'i kata semayang berjumaat ni sunnah. Itu isu dia. Sebab ulama kita kata sunnah, marilah semayang berjemaah. Kita masak Syafi'i sunnah saja. Dia tak tahu ada lagi satu pandangan yang lain yang juga muktamad, yang agak baik, itulah fardu kifayah. Jadi sebagian besar ulama Syafi'i kata sunnah. Hak ni hak digazetkan secara jelas dalam mata-mata mazhab Syafi'i. Tapi sebagian yang lain kata fardu kifayah. Hak ni sebagian juga cenderung, bahkan saya sendiri suka kata fardu kifayah, kerana dia syiar. Dia syiar. Bahkan dalam buku-buku fiqh telah dijelaskan kita tidak boleh meninggalkan solat berjemaah secara sewenang-wenang. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Umm dan juga ulama-ulama yang lain, bahawa Imam Al-Ghazali dia sebut jelas, dia kata solatu al-jama'ah fardu kifayah, semayang berjemaah adalah fardu kifayah. Tapi lam urakhis fi tarkiha illa min usrin, tapi aku tak bagi kau orang meninggalkannya dengan sewenang-wenangnya melainkan dengan keuzuran. Pasal apa dia tak kata wajib? Dia kata wajib tu kau kan senang, tak boleh nak kata wajib lah. Pasal ikut pengkajian dia, tak tu saja, kan? Jadi ikut kajian aku, dia kata paling berat fardu kifayah. Tapi janganlah dengan sebab itu kamu meninggalkannya sewenang-wenang. Pasal apa? Apa makna fardu kifayah? Kalau orang lain dah buat, kita tak payah buat lah, kan? Itulah mana fardu kifayah. Kalau tak buat belaka, berdosa belaka.
Tapi kalau buat dah seorang, sekurang-kurangnya seorang aja. Tapi tak boleh seorang lah sebab sembahyang berjemaah sekurang dua ataupun sekurang tiga, kerana ulama tak sepakat berapakah minimal jemaah. Tapi saya kira kita mazhab Syafi'i dua orang nak jemaah lah. Tapi sebagai yang lain kata tidak, mesti tiga. Jadi kata okey lah tu. Batu isu mazhab ni kalau kita nak guna secara nak melepaskan tanggungjawab, banyak boleh lepas tuan. Ada ulama Syafi'i kata sembahyang Jumaat tidak wajib. Sunnah saja. Kenapa tak pergi Jumaat? Oh, aku belajar, setahu aku ada ulama Syafi'i yang kata sunnah tak fardu, tak fardu kifayah. Tak fardu ain. Oh, lepas semua. Kan? Kan semua pandangan ulama boleh digunakan. Bagainya tidak diterima. Jadi ada dengan jelas tak boleh tinggal sembahyang berjemaah melainkan dengan tujuh sebab. Pertama sakit, boleh lah. Sakit tak apa. Tawak, terutama sakit-sakit yang agak berat lah, demam agak berat, maka dia benar untuk tinggal. Ada tujuh sebab kita boleh tinggal Jumaat dan jemaah. Tak ada beza. Sesiapa yang boleh meninggalkan jemaah, dia boleh meninggalkan Jumaat. Tapi tujuh sebab tu dia sama. Sebab tu tidak ada perbezaan antara jemaah dengan Jumaat sebenarnya. Nak tinggal jemaah, tujuh sebab. Nak tinggal Jumaat pun tujuh sebab juga. Makna jemaah ni sepatutnya dia lebih berat seumpama Jumaat. Tapi kita pandang ringan pada jemaah, kita pandang berat kepada Jumaat. Jumaat mungkin kita tak tinggal lah. Ada juga tinggal tu. Mungkin kita tidak tinggal. Lambat-lambat pun semayah juga bagi kita tahu dosa. Tapi semayah berjemaah ni bagi kita tidak berdosa. Orang lain tu buat dah untuk aku. Tunggu dia mati esok baru orang berjemaah untuk dia. Dia duduk baik maaf sekali. Imam pun dia lakau duduk depan sekali kan. Pertama sakit lah. Sakit ada keharusan tu kita tinggal. Kemudian takut. Ataupun yang melibatkan isu-isu keselamatan boleh. Takut kepada hartanya, takut kepada dirinya, takut kepada ahli keluarganya, maka ada keharusan untuk dia meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Isu-isu keselamatan bolehlah kita tinggalkan jemaah dan juga Jumaat. Sebab itu fatwa sebagian besar negara Islam, bahkan fatwa wilayah juga yang saya baca, memberi keharusan untuk orang yang bekerja di peringkat keselamatan untuk meninggalkan Jumaat, tapi tidak dua kali betul-betul. Boleh dia panggil alternate lah. Minggu ni tak pergi Jumaat, minggu depan pergi Jumaat. Minggu ni tak pergi Jumaat, minggu depan pergi Jumaat. Orang yang bekerja dalam sektor keselamatan, polis umpamanya, kalau nak pergi sembahyang Jumaat, lalu kita boleh lalu. Apa boleh dia tak sembahyang Jumaat? Dia tak tahu satu produk nak jaga satu benda baru ni, kan? Dia beri keharusan. Ataupun askar yang menjaga, polis trafik yang menjaga jalan juga dia beri keharusan. Kita nak pergi semajak, polis trafik pun melalui kan? Nak pergi tahan orang lah tu. Bayan Jumaat pun tak mau apa punya polis, kan? Contoh kita kata macam tu. Padahal dia ada keharusan. Kalau dia tak semayang, dia punya pasal lah. Tapi dia sudut Jumaat, dia ada keharusan untuk dia meninggalkan. Pasal dia keselamatan, dia jaga keselamatan orang. Ataupun orang yang jaga, tentera yang jaga di sempadan juga ada keharusan untuk ditinggalkan. Tapi sebaik-baiknya secara alternate, mana ada kala dia buat, ada kala dia tinggal, tak boleh tinggal langsung sampai dua atau tiga kali. Kerana ada hadiah lain yang dulu saya pernah sebut boleh tuan-tuan. Contoh dia macam tu. Apa-apa sajalah, guard kerja bank umpamanya, dia jaga duit kita tu. Kalau dia tak jaga duit kita, habis duit kita, habis hilang, kan? Ada juga yang lain-lain lah. Nampak? Yang lain-lain yang duduk dalam keselamatan ada keselamatan. Lagi banyaklah, ada 3-4 yang lain. Kemudaratan yang lain umpamanya, boleh. Paling ringan nak terberok, boleh. Ngangang iman nak akad tahbir semalam Jumaat, oh nak berok pula. Pergilah buang dulu tak apa. Ngangang tuan-tuan keluar tandah imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dah terlepas semalam Jumaat. Berdosa tidak? Tak berdosa. Kan? Bahkan salah satu rukhsah meninggalkan Jumaat dan juga jemaah ialah kerana menahan kencing dan berok. La solata
Nabi kata fi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu ala fasah hadis Muslim. Bahkan ada sahabat Nabi, masa Nabi nak solat dia pergi berok. Kan, dia buang air. Balik-balik solat tak habis lagi, dia siapa pula sembahyang Nabi. Tapi in case sembahyang yang ringkas, umpama Jumaat 2 rakaat saja. Sementara pula imam baca ayat pendek pula. Jumaat boleh baca izah ja'a Rasulullah sembahyang Jumaat. Kan? Sepatutnya sembahyang Jumaat ni baca ayat yang panjang. Tidaklah sepanjang-panjang seperti Al-Baqarah atau Al-Imran. Bacalah subhanallahi rabbika ayat rakaat pertama. Dan rakaat kedua bacalah al-ataka hadis al-ghasyiyah. Kan? Baca bagi banyak sikit, janganlah baca ayat pendek sangat. Banyak tempat kita pergi baca ayat pendek izah ja. Kalau baca, kita Jumaat ni disunahkan membaca surah yang panjang. Rakaat pertama surah apa? Surah Al-Jumaah. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Surah Jumaat dengan 30 ayat lebih kurang gitu. Tapi banyak kita ambil ujung. Ambil ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Ambil ujung sekali. 3 ayat, 4 ayat ujung. Patut daripada awal. Saya masjid di kampung saya tuan-tuan, memang imam daripada zaman saya kecil dia baca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Terutama bekas guru saya lah, Ustaz Abdul Rahman, guru tafsir saya. Tapi sekarang dia kena stroke. Dia baca Al-Munafiqun boleh jadi imam. Kalau abang dia jadi imam, abang ni suka baca sabihis dengan hal atas tahdis suluh wasyia. Gila-gila dua orang. Pasal apa jadi macam tu? Sebab dua-dua tu sunnah lah. Digalakkan untuk kita baca masa solat Jumaat. Tapi saya tak pernah dengar mereka baca ayat yang pendek-pendek. Selama saya balik lah, saya pun jarang balik. Waktu yang saya balik, kalau mereka jadi imam, itulah saya baca. Saya ingat saya daripada zaman saya kecil, sekolah dulu lah. Saya suka baca. Sebab memang digalakkan kita baca. Jangan kita baca surah yang pendek sangat. Nampak? Dah lah khutbah kita panjang. Semayang pula orang sepatut baca ayat panjang, dia baca ayat pendek. Jadi sepatutnya semayang kena lebih daripada yang lain. Nampak? Nabi kata min fiqhi rajul, daripada tanda orang itu faqih, Nabi kata ialah panjang solatnya, pendek khutbah. Sepatut khutbah kena pendek, semayang tu kena panjang. Tapi hari ni terbalik, khutbah panjang, semayang pun teramat pendek. Sepatut semayang kena panjang. Ada semayang yang kita kena panjangkan, ada semayang yang kita kena pendekkan. Jangan hak semayang hak patut panjang kita pendek, hak patut pendek kita panjang. Tuan-tuan tahu semayang apa yang patut dipendekkan? Tidak ada dalam market semayang hak lebih pendek daripada itu. Witi panjang juga, merangkumi 13 rukun semayang jenazah. Tidak ada semayang yang lebih ringkas melainkan semayang jenazah. Keseluruhan perkara yang dihukumkan ke atas jenazah, semua di atas dasar israk, ringkas. Tak ada payah-payah. Sepatut tuan-tuan semayang jenazah 3 minit saja. Tapi saya pernah semayang jenazah 15 minit. Tapi bukan daripada semayang tu lah, daripada nak semayang. Sebelum nak semayang, Al-Fatihah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah baca lagi yang ramai Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai 7-8 kali Al-Fatihah. Lepas tu baru semayang. Allah semayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kejap je semayang je, okey lah tu. Lepas tu Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Subhanallah, sampai 5 kali Al-Fatihah. Lepas tu tahniah sikit sambil berdiri. La ilaha illallah. Lepas tu doa 15 minit tu. Nampak? Allah Ta'ala buat semayang jenazah ni semayang paling ringkas. Pasal hadis terutama dalam buat jenazah ni ialah asri'u bil jenazah. Nabi kata percepatkanlah jenazah. Bila Nabi sebut satu benda yang menjadi kaedah asal sesuatu hukum, tak mungkin Nabi akan syariahkan benda yang berbeza atau menyalahi kaedah itu. Tak mungkin. Bila Nabi kata cepatkanlah jenazah, benda yang berkait dengan jenazah semua akan cepat. Apa yang berkait dengan jenazah ada 4 benda. Tak ada yang lain. Pertama, memandikan. Kita mazhab syafi'i dua je tak payah mandi. Orang mati syahid, budak yang dilahirkan gugur, yang keluar-keluar tak menangis, matilah buruk lah, itu tak payah mandi. Tak payah solat. Yang kedua, syahid. Pertama, budak macam tu. Yang kedua, syahid. Juga tak payah mandi, tak payah solat. Mazhab lain je kata solat.
tapi dia pun tak mandi kapal saja. Mandi yang nombor satu. Disebut jelah dalam matan mazhab Syafi'i wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Kalau ada hubung kait dengan mayat ni empat benda. Pertama, ghusluhu, mandikan dia. Saya tanya tuan-tuan, ada tak amalan tertentu ketika mandi? Tidak ada. Hanya mandi sebanyak 3 kali mandi, itu saja. Minima mandi, sekurang-kurang mandi membersihkan badannya daripada najis. Itu adalah minima mandi. Sebaik-baik mandi ialah mandi dengan 3 jenis air, air biasa, air bidara dan air kapur. Itu saja. Boleh mandi dalam 2-3 minit, mandi. Very simple. Tidak ada bacaan tertentu, tidak ada doa tertentu, tidak ada amalan tertentu. Tak perlu doa sebelum mandi. Tak perlu doa selepas mandi. Terus mandi, bersihkan badan. Nampak? Lepas mandi, buat apa ni? Kapan lah. Tidak ada amalan tentu sebelum kapan. Saya nak tahlil, saya nak kapan pula. Tak ada orang buat lah. Kapan kan saja, sekurang-kurang kapan ialah kain yang menutupi seluruh badan. Walaupun sehelai. Cukup lah. Tapi sebaik-baiknya 3 lain bagi lelaki, 5 lain bagi wanita. Nampak? Dah kapan buat apa? Semayang. Cukup ringkas. Pasal Nabi dah letak kaedah awal-awal tu. Asyik mobil jenazah. Tak mungkin Nabi akan syariahkan benda yang berbeza dengan kalau yang dia sebut. Cakap suruh cepat tapi macam-macam dia buat. Tidak ada. Kan? Terus. Semayang pun sama. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan semayang jenazah. Kan? Apa yang tuan-tuan baca? Ni belajar tafsir, belajar rekod. Tak apalah benda yang kita pelakon. Supaya kita tahu terutama bila kita uruskan jenazah. Ilmu ni kita tak buat pun tak apa. Orang belajar fiqh jinayah. Buat apa kita nak belajar ustaz? Bukan kita nak hukum orang. Pemerintah patut belajar. Melaksanakan dia depa lah. Tapi ilmu masih menjadi keperluan ke atas setiap orang untuk belajar. Walaupun ilmu tu kita tak guna pun. Kan? Fiqh jinayah nak guna apa? Mencuri di pentu tangan, berzina di subak dan seumpamanya. Itu semua ilmu wajib dibelajar oleh setiap orang. Tapi penggunaannya ke atas orang yang tertentu lah. Dan kita belajar haji lah, kan? Kita mesti belajar walaupun kita tidak pergi haji. Contoh, kan? Apa itu tuan baca bila semayang jenazah? Apa rukun jenazah? Jangan cakap 13 rukun macam tadi pula. Rukun jenazah, solat jenazah ada 13 rukun. Macam solat biasa, ada 13 rukun. Semayang jenazah adalah semayang yang paling simple dalam makan. Tak ada lagi satu semayang yang lebih simple daripada ini. Ada kata ustaz, sujud syukur simple ustaz. Sujud syukur tu bukan solat. Semata-mata sujud. Walaupun disyaratkan kita ada air semayang, disyaratkan menghadap kiblat, disyaratkan takbir, disyaratkan salam. Tapi dia tidak ada yang lain. Dia tak ada rokok. Dia tak ada apa nama duduk antara dua sujud. Dia tak ada tasyahud. Semayang jenazah paling ringkas. Bila Nabi sebut satu benda yang menjadi kaedah, tak mungkin Nabi akan buat ataupun syariatkan benda yang berlawanan. Tak mungkin. Kan? Apa tu tuan semayang jenazah? Sudah lama saya tak tanya, saya tak ingat ustaz yang tanya ustaz. Pertama, rukun pertama takbir Ratul Ihram. Kena takbir, tak ada semayang yang tidak ada takbir. Tidak ada semayang yang tidak ada takbir Ratul Ihram. Semua semayang ada takbir Ratul Ihram. Hatta tuan-tuan nak sujud syukur pun di sisi kita mazhab Syafi'i pun kena takbir Ratul Ihram. Sebab dianggap sujud syukur tu sebagai solat. Maka setiap solat wajib takbir untuk ihram. Allahu akbar, takbir lah. Kan? Setengah jam lah. Syak awal lah dapat 3-4. Lepas tu takbir untuk ihram, ni lah masa takbir tu aku semayang jenazah selesai. Lepas tu apa tu tuan baca? Ada baca iftitah. Kenapa tak baca? Tidak disyariat, tidak disunahkan. Nak baca juga salah, ustaz haram kot. Tanya soalan tu memang susah lah fik ni. Tak ada istilah macam tu. Bila kita kata benda ni tidak sunah, itu kalau baca juga takkan haram ustaz. Itu. Bila sebut tidak disunahkan, mana tidak disyariatkan sedemikian, maka tidak perlu. Bila kita baca juga jadi tokoh tambah. Orang tak bagi baca, nak baca pula. Orang suruh baca, dia tak nak baca pula. Tak payah. Allah, adalah segelintir ulama mazhab Syafi'i, bahkan dia lain kata sunat juga, tapi sekian majoriti kata tidak sunat. Tak payah baca Al-Fatihah tu. Lepas Al-Fatihah tu tak baca apa? Ayat lazim.
Kita sembahyang wala dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hisma rabbika alladzi khalaqa fasawwa. Baca ayat lazim. Baca sabih pula tu panjang. Pasal apa imam ni lama ni? Rupanya imam baca ayat lazim. Tak baca ayat lazim. Tak baca. Pasal apa tak baca? Tak disyariatkan, tak disunahkan. Tidak perlu. Nak baca tak pernah juga haram ustaz. Tak. Pasal apa tidak baca? Kena ringkas. Tak baca. Lepas baca Al-Fatihah apa? Terus bertak takbir Allahu Akbar. Takbir tu. Boleh tak kita tinggalkan takbir takbir tu harap tak ditinggal lah. Boleh tak kita tinggalkan takbir dalam solat jenazah tu? Yang empat tu boleh tak? Pasal apa tak boleh tinggal? Pasal satu-satunya takbir yang diwajibkan dalam solat selain daripada takbiratul ihram ialah takbir sembahyang jenazah. Dalam sembahyang lain selain takbiratul ihram sunat berlaku takbir. Contoh sembahyang isyak, takbiratul ihram Allahu Akbar tu wajiblah. Kita nak turun kepada rokok Allahu Akbar, itu sunnah. Tak baca tak apa, tak angkat tangan tak apa, tak baca tak apa, dia diam je rokok, dia diam je. Tapi iman yang buat macam tu pula tidak memudaratkan solat, cuma tidak sunnah. Mana tidak. Sama juga dalam solat-solat yang lain. Takbir hari raya bahkan tidak wajib kan. Bahkan kalau tuan-tuan masuk, imam sudah bertakbir, tuan-tuan tidak perlu bertakbir lagi. Tuan-tuan hanya dengar bacaan imam. Pasal dia bukan sunnah wajib, tidak sunnah yang besar, bahkan dia hanya sunnah hayat, sunnah yang kecil. Bahkan kalau imam lupa untuk bertakbir, tidak perlu bertakbir lagi. Terutama bagi Imam Syafi'i, dia ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata kena takbir selepas baca Quran. Imam terlupa nak takbir kan. Angkat takbiratul ihram Allahu Akbar, terus baca Fatihah, terus baca ayat lazim. Terlupa nak takbir, makmum di belakang terbingung-bingung. Macam berlaku di masjid kita tahun lepas kan? Ataupun dua tahun lepas, raya haji ke raya puasa. Raya puasa saya tak ada, saya baca apa. Raya haji, rakaat kedua imam tak takbir, terbingung-bingung cuma kat belakang. Jemaah ni nak takbir, tak takbir. Kalau tuan-tuan jemaah imam tak takbir, apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan takbir ke tuan-tuan tak takbir? Kita mazhab Syafi'i disunahkan juga bagi makmum bertakbir. Tapi jangan kau pula imam tu lupa nak takbir, disunahkan juga kita takbir hari raya yang kelima kali atau tujuh kali yang pertama tu lah, disunahkan juga. Tapi sebab kata tidak disunahkan, dengar je imam baca. Dan itu saya lebih suka. Pasal kita disuruh menunggu imam. Cuma adalah dia punya perbahasan. Yang disuruh ikut ni benda-benda yang wajib, benda yang sunnah. Kalau imam tak buat, kita buat tak apa. Contoh imam tak duduk antara dua tak duduk istirahat, namun tetap masih disunahkan duduk istirahat. Jadi sama dalam segala hal ini, walaupun imam tidak angkat tangan takbir hari raya tu, makmum masih disunahkan kerana dia melibatkan yang sunnah. Maka dia harus, bolehlah makmum boleh angkat Allah, Allah. Tapi imam dia dah lupa, dia tak perlu takbir lagi. Bagi yang dikemaskinilah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada pun fatwa lama kata boleh. Lepas baca ayat lazim tu masih boleh bertakbir imam kalau dia lupa. Nampak? Tapi masih tidak wajib kerana dia adalah takbir yang sunnah. Disebut takbir-takbir ni selain daripada takbiratul ihram ni dipanggil sunnah hai'ah. Kita sunnah hai'ah ada berapa? Ada 15. Kita mazhab Syafi'i ada 15 sunnah hai'ah. Dalam mazhab Hanbali ada 26. Kita ada 15. Salah satu ni ialah bertakbir setiap kali bangun, setiap kali tunduk. Ada tempat kita angkat tangan, ada tempat kita tak angkat tangan. Rokok kita angkat tangan, yang tidak kita angkat tangan. Sujud kita tidak angkat tangan. Tapi masih disunahkan takbir sebab dia hai'at. Tapi takbir solat jenazah wajib. Tuan-tuan tak takbir tidak solat, tak pasal dia takbir rukun. Mesti bertakbir. Nampak? Lepas takbir yang kedua, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wasallallahu ala Muhammad ataupun salatun apa nama, assalatu wassalamu ala, mana-mana lafaz selawat yang paling rekas, Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Jangan baca selawat panjang pula. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa'afiyatil abdan wa syifaiha. Mentang-mentang dikatakan selawat itu yang terbaik lah tu. Ataupun selawat masa tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam kufi wajah, Allahumma salli ala Muhammad.
Tak perlu ala ali Muhammad, tak payah. Allahumma salli. Tu serengkah-rengkah selawat. Mana ada lagi serengkah-rengkah selawat melainkan Allahumma salli ala Muhammad. Rengkah, semua rengkah. Kan? Ha, lepas tu takbir. Yang ketiga baca apa? Ha, doa untuk orang yang mati dan juga muslimin muslimah. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi hak ni boleh panjang sikit sebab ada riwayat yang sahih Nabi baca hak panjang sikit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa sayyi'il qarar. Wa naqqihi min al-khataya kama yanqasu al-'abid min al-dunas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Zawjan khairan min zawjihi wa 'aysu min 'adhab al-qabr wa fitnati wa min 'adhabin nar. Allahu akbar. Yang keempat tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan boleh terus salam atau tuan-tuan juga boleh baca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu. Nak selepas takbir keempat nak bagi salam boleh, nak baca doa pun boleh, kerana kedua-duanya adalah disyariatkan dan kedua-duanya adalah pegangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam matan Abi Syuja tidak disebut doa, terus kepada salam. Mana simple jawab. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, terus uruskan kebumian, bawa pergi. Tak perlu kita nak buat berbagai-bagai amalan atau utama. Jadi melamun itu berdiri pun kita jenis tak boleh berdiri lama. Orang tua-tua sakit lutut apa 15 minit tu boleh untuk apa. Kan? Sedangkan yang paling penting solat, bahkan Nabi suruh kita doa dalam solat jenazah. Bukan di luar solat jenazah. Nabi kata idza sallaitum 'alal janazah akhlisud du'a. Ada Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi kata kalau kamu semayang kepada jenazah, doa dalam solat tu betul-betul. Jadi masa doa itulah yang ketiga tu. Walaupun pendek tapi itulah peluang tu kita minta betul-betul. Allahumma fi la minta masa tu. Tahu? Daripada kita membaca Fatihah sebelum 5 kali, selepas 5 kali baik baca dalam solat lagi bagus. Tapi dia kena hanya disunahkan sekali saja. Nampak mesti ringkas. Tak perlu berjela-jela. Kemudian terus pergi ke apa ke bumi ya. Oh, contoh dia macam tu. Itu pun tahu. Apa tadi sebut tadi? Dah pergi jenazah pula ni. Jadi yang boleh kita tinggal jemaah tadi, saya sebut tadi apa, sakit, takut ataupun yang melibatkan isu-isu keselamatan, menahan diri daripada apa nama rasa nak terberok, nak terkentut, nak terkencing, itu semua boleh untuk kita meninggalkannya dan kita selesaikan hajat kita. Nampak? Lagi, boleh juga kita meninggalkan jemaah jika imam itu terlalu panjang. Boleh juga lah, ada keharusan di sisi sebagai musafir ulama. Kita semayang dah maghrib kan, belakang imam ni, tengah-tengah semayang imam tu baca panjang kan, surah maghrib, solat maghrib baca Al-Baqarah, mana tahan, kita pun mufaraqah kan. Maka itu diberi keharusan untuk kita meninggalkan jemaah kerana imam yang terlalu lama. Boleh pasal ada riwayat sahabat baca panjang sangat, tiba-tiba Nabi marah. Awak boleh baca panjang ni, tapi sekodanya, sekodanya. Dan ada sembahyang-sembahyang yang boleh kita baca panjang, ada sembahyang-sembahyang yang boleh kita baca pendek. Sembahyang zuhur umpamanya, sembahyang subuh umpamanya, itu antara solat yang terpanjang. Diharus disunahkan untuk kita baca satu rakaat sampai satu ayat. Rakaat pertama, rakaat kedua 50 ayat sebagus. Zuhur pendek sedikit. Rakaat pertama boleh lebih kurang 60-70 ayat. Rakaat kedua separuh daripada asar pun sama. Tapi maghrib tidak terlalu panjang. Surah yang panjang Nabi baca baca masa solat maghrib ialah At-Tur. Berapa ayat surah At-Tur lah, saya tengok. Nampak? Dan juga ada riwayat surah yang dibaca adalah surah Kuliah Yuhal Kafirun dan juga Kul Wallah. Kita Kul Wallah baca masa semayang binti Ramadan, tapi dalam maghrib kita tidak baca. Boleh juga lah sekali-sekala. Tapi tidak selalu panjang. Nabi semain subuh, ada kalanya Nabi membaca
Rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Muaz bin Jabal dia baca surah yang panjang. Satu rakaat surah Al-Baqarah tak silap saya dia baca. Nabi kata pasal apa kau tak baca surah Wasyams wa Duhaha? Pasal apa kau tak baca Wallaili idza yaghsha? Apa benda tu kan? Fatanun anta ya Muaz. Kamu ni sudah menimbulkan fitnah wahai Muaz. Menyusah-nyusahkan dalam agama. Baca lebih panjang. Nabi pun ada juga riwayat dia baca panjang surah solat isyak. Tapi ada juga riwayat dia baca pendek. Rakaat pertama dia baca wa Duhaha, rakaat kedua dia baca wati. Jika terlalu panjang boleh kita meninggalkan cuma. Itulah antara rusak-rusak. Kemudian musafir juga boleh kita meninggalkan Jumaat dan jemaah musafir. Bila kita musafir ada kerumitan untuk kita solat, boleh kita tinggalkan. Cuma kita mazhab Syafi'i agak unik lah berbanding yang lain. Kita dalam mazhab Syafi'i ni tentu ada satu benda dipanggil intiradat. Intiradat ni ialah pandangan kita saja. Kita seorang kata macam tu. Tapi ulama lain tak kata macam tu. Itu dia panggil intiradat. Contohnya ialah bermusafir pada hari Jumaat. Bila kita keluar rumah kan, selepas subuh maka wajib kita solat Jumaat di pertengahan jalan. Kalau tak solat berdosa. Nampak? Itu yang muktamad yang digazetkan dalam mazhab Syafi'i, wajib kita sembahyang. Kalau kita tak nak solat, kita kena keluar sebelum daripada subuh. Adapun fatwa lama Al-Imam Syafi'i tak apa. Nampak? Selepas subuh tak kisah, janji sebelum solat Jumaat. Pukul 10 pagi kita keluar, tak wajib itu kita solat Jumaat. Itu pandangan lama dia adalah pandangan majoriti ulama. Tapi pandangan yang baru dia ni agak keras. Dia memilih untuk wajib sembahyang Jumaat. Tapi sekiranya majoriti tidak mewajibkan. Hatta dalam mazhab Hanafi paling ringan. Kalau kita keluar masa khutbah pun, selagi mana imam tidak solat Jumaat, maka tidak wajib Jumaat. Dia pun paling longgarlah dalam bab itu. Contoh. Jadi bolehlah kita tinggalkan. Tapi kalau boleh kita solat, kita solat lah. Tapi dia kerana musafir ni dia ada banyak kekangan, maka kita jangan terkejar-kejar. Dan Nabi pun kadang-kadang buat jamak takhir, kadang-kadang buat jamak takdim. Lihat kepada kita punya lapar. Nampak? Tak semestinya bila masuk waktu zuhur kita nak berhenti nak semain jamak takdim awal-awal. Tak semestinya. Jalanlah dulu. Kan? Buat jamak takhir. Boleh mana-mana dulu, mana-mana kemudian. Yang ini lapar. Nampak? Itu antara dia punya rusak. Orang tak baca lagi. Isyarat kan? 5 minit lagi saya baca lah ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini. Inilah sifat orang munafik. Mereka berkata kami beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Kita dah tahu dah. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu orang-orang yang beriman dan Allah Ta'ala, tapi hakikatnya mereka tidak menipu melainkan hanya diri mereka sendiri. Saya dah pernah sebut pada tuan-tuan, benda kita sebenarnya banyak khianat pada diri sendiri. Banyak kita ni duk seksa diri sendiri, banyak kita ni duk buat aniaya kepada diri kita sendiri. Kita tak semayang, kita tak aniaya orang lain. Jauh sekali kita menganiaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bahkan tidak berhajat kepada ibadah kita. In ahsantum, Allah Ta'ala kata ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat benda baik, benda baik itu untuk diri kamu, bukan untuk aku. Mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Inna Allah la yazlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala kata mereka tidak menzalimi aku, dan Allah Ta'ala juga tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tak kesian kat diri sendiri. Wa ma yashurun, tapi mereka tak dapat rasa lah. Banyak benda atas dunia ni kita tidak dapat rasa. Kita tak rasa pun benda tu. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. Mereka pun sama macam kafir juga, ada penyakit. Dan Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit ke atas hati mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Kalau orang kafir, Allah Ta'ala kata walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar, yang besar. Orang munafik pula Allah Ta'ala kata walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Sama lah, azab yang besar, azab yang pedih, mana azab yang teruk lah.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerosakan di atas muka bumi, dia kata qalu innama nahnu muslihun. Kami ini nak buat baik, dia kata. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sedangkan mereka ada sebenarnya perosok, tetapi mereka tidak merasainya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bila dikatakan kepada mereka berimanlah, mereka berkata, adakah kami perlu beriman sebagai berimannya orang-orang yang bodoh? Dalam tanah beriman secara orang kata apa, bersungguh-sungguh, malah dia membodohkan juga orang yang beriman. Ala innahum hum sufaha, Allah Taala kata sebenarnya mereka yang bodoh. Walakin la ya'lamu, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini sifat orang munafik ni. Bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalaw ila syayatinihim, bila mereka pergi berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan-syaitan mereka? Geng-geng dia. Sebab syaitan ni ada dua. Satu syaitanul ins, satu syaitanul jins. Satu syaitan manusia, satu syaitan jin. Ada dua jenis syaitan. Dan kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas, kita disuruh berlindung daripada kedua-duanya. Pasal bahaya dua-dua. Dan sebagaimana bahayanya syaitan jin yang Nabi sebut, inna syaitan yajri min ibni adam majaraddam. Hadis Muslim daripada Sofiyah. Nabi kata syaitan berlalu dalam darah-darah manusia ni macam berlalu, syaitan berlalu dalam diri manusia sebagaimana berlalunya darah-darah dalam badan manusia. Nampak? Dia boleh masuk dalam tubuh badan, walaupun adalah sebenarnya ulama tidak berpegang pada zahir hadis ini. Dia takwil. Tapi sekiranya sebagian besar berpegang pada zahir hadis, mana syaitan boleh memasuki badan manusia, boleh kulu-kili sukati dia. Kan? Dengan sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain, syaitan yang duduklah hati kita, dia buat rumahlah hati kita. Kan? Jadi berbahayalah dia ni. Syaitan manusia juga berbahaya kerana mereka juga boleh memberi kemudaratan dan boleh menyesat-nyesatkan kita. Bahkan dalam setengah-setengah keadaan, syaitan manusia lebih berbahaya daripada syaitan jin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata kami beriman, tapi bila pergi jumpa geng-geng depa, dia kata alah kami main-main aja. Allah Taala kata Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim yahmahun. Allah Taala sebenarnya yang mempermainkan mereka. Bukan mereka mempermainkan Allah Taala ataupun Nabi ataupun sahabat ataupun agama ini, tapi Allah Taala yang mempermainkan mereka. Wa yamudduhum fi tuyanihim yahmahun. Allah Taala membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda. Itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia ada peluang untuk dia dapat petunjuk tu bila dia duduk dengan Nabi, duduk dengan para sahabat, tapi masih nak membeli kesesatan. Dan menjual petunjuk yang ada di hadapan. Fama rabihat tijaratuhum. Allah Taala kata urus niaga jual beli mereka ini tidak laku. Jual kebenaran, beli kesesatan, Allah Taala kata tidak laku. Wa makanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Itu adalah kesimpulan kepada golongan al-munafiqin yang Allah Taala sebut sebanyak beberapa ayat yang lebih panjang daripada ayat kufar. Mana orang munafik ni pun adalah golongan yang perlu di ambil perhatian. Mungkin ini adalah dalam dipanggil khitabul ayat, communication ini, tujuan ayat ini kepada munafik pada zaman Nabi. Tapi saya selalu ingatkan bahawa Quran walaupun kadang-kadang diturunkan kepada golongan tertentu, khususnya pada zaman itu, tetapi konteksnya sentiasa berjalan sehingga akhir zaman, sampai hari kiamat. Dan hari ini pun ada munafik-munafik yang zahirnya mungkin Islam, tapi hakikatnya mereka nak menegakkan perkara-perkara yang tidak Islam. Jadi amat bahayalah.
Sebab itu tanggungjawab penguasa untuk nak memantau mereka-mereka. Bukan nak pantau orang mengajar agama, kan? Mantau orang yang bawa pemahaman yang tidak bersandar kepada Quran juga hadis Nabi, itu lebih berbahaya. Tapi duk pantau orang yang ada bawa Quran, ada bawa hadis, itu balik pula, kan? Sepatutnya mereka lah yang perlu ditahan. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. InsyaAllah 10 minit. InsyaAllah dengan ayat kita akan sambung. Ayat kesusunya insyaAllah. Ada yang tanya apa? Tak ada. Cukup lah tu. Jadi kita tutup majlis atas sebagai kafarah dan juga surat al-Asr. Qul qawli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim.